Wah, itu keren, Ustaz. Keren apaan? Keren, Peng. Musik kayak gitu apaan tuh? Tuh, kan? Undang-undang pulang kayak gitu. Bisa aja. Pak Ustaz bisa? Ya. Tanya dong. Bisa gitu-gitu doang. Kalau biasa aja, coba, Ustaz. Ya, elah. Cuma main bola kayak begitu, mundur. Apa sih susahnya? Tepuk tangannya mana dong? Bang, lama amat sih bang, udah ketemu belum getanya yang bocor? Iya, ini juga lagi ngecek yang mana yang bocor. Ah, bawel banget lo ya. Buruan bang, ini udah mendung, keburu hujan nanti. Bawel banget sih jadi mini, sabar napa? Baik, kita lanjut lagi. Seru, patuhin. Patuhin gue pokoknya, ikutin aja udah. Coba sini, sini. Main bola itu perlu kekompakan. Harus punya teman. Biar nih, kayak tadi gitu ya. Lihat ya. Tinggi banget. Nah, tenang aja. Nanti bolanya bakal balik lagi. Lah, abang kenapa rebahan di kasur? Ini kasur dijemur, abang. Lu lihat-lihat apa sih lu? Ngapain sih lu pukul-pukul gua? Ya, ih, kagak tahu bang. Lagian abang kenapa jatuh ke sini? Bunda gua kena bola, terus jatuh dari genteng. Gua mau cari siapa itu yang ngelemparin tuh bola. Nah, kan kagak tahu bang tuh bola dari mana datangnya? Ya gua kagak tahu. Iya maaf, kagak tahu. Ih, mana tuh bola? Kasihan, jatuh pakai di kasur. Kalau mau tidur di kamar. Cari tuh orang. Bisik lu. Salah lagi gue. Bro, aduh, bolanya balik lagi sama siapa tuh? Pesan gak enak nih. Semuanya. Nanti saya masih punya atraksi yang lebih hebat lagi. Tapi sebelumnya saya mules nih, mau ke toilet dulu ya. Duluan ya. Assalamualaikum. Tapi tadi Ustadz, mancul mata bicul. Siapa yang nendang bola ini pas saya lagi pasang genteng? Maaf ya pak, tadi itu bolanya gak sengaja ketendang sama Ustadz Musa. Iya itu. Bola ini nyasar sampai kena pundak saya jatuh dari genteng. Waduh, gak pak, sabar ya pak, sabar, gak sengaja Ustadz Musanya. Jangan. Maaf ya Ustadz, kalau nendang bola itu hati-hati. Iya, sekali lagi mohon maaf ya Pak, mohon maaf banget. Saya paham, tapi... Itu Anda paham, lain kali jangan diulangin lagi ya. Yuk, orang ini yang lojos dari tadi. Kasih kesempatan untuk... Kesempatan! Untuk bicara. Ya, Bapak, saya mohon maaf sekali. Kebetulan yang nendang bola itu bukan saya. Saya namanya Ustadz Ridwan, dan yang nendang bola tadi namanya Ustadz Musa, Pak. Ustadz Musanya lagi di toilet. Aduh! Kenapa nggak ngomong dari tadi, sih? Yaudah, tolong sampein yang namanya Ustadz Musa. Lain kali hati-hati, ya? Baik, sekali lagi mohon maaf ya, Pak. Insya Allah nanti saya sampaikan sama Ustadz Musa supaya pembolanya lebih hati-hati lagi. Nih, pala saya balikin! Ini bola. Ya itu maksudnya, nih. Ambil. Maaf ya, Pak.